Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan memperkenalkan Pusat Sokongan Sosial PSS setempat secara bergerak yang dijadualkan bermula bulan ini. Menterinya Datuk Seri Rina Harun berkata program di seluruh negara bagi menangani isu kesihatan mental dalam kalangan masyarakat. InsyaAllah kita mulakan dulu dengan 7 kenderaan yang bergerak, sama ada kita gunakan bas untuk bergerak, dan insyaAllah 2 dalam proses ni yang insyaAllah dalam bulan 7 ini dapat digerakkan, yang boleh turun untuk berjumpa dengan rakyat. Beliau berkata walaupun telekaunseling melalui talian kasih 15999 disediakan, namun tidak semua individu mahu bercakap dan berkongsi dengan kaunselor disediakan. Katanya ramai individu lebih selesa berkongsi masalah mereka kepada individu dan pemimpin komuniti setempat. PSS setempat secara bergerak itu inisiatif program baru yang menyasarkan lokasi dengan mempunyai ramai penduduk.